si Farel ini pemirsa dari kecil tuh sudah pandai sekali main cengkok ya. Halo pemirsa, Ujang balik lagi untuk kalian ya. Masih di reaction video vlog dan cover. Kali ini Ujang akan mereact momen saat para prayoga ini manggung di acara hajatan tetangganya ya, bersama seorang biduan. Tapi di sini para prayoganya masih unyu, masih kecil sekali pemirsa ya. Dan terima kasih juga kepada salah satu subscriber Ujang Halu yang sudah memberitahu Ujang mengenai video ini yang sepertinya menarik sekali untuk Ujang react ya, karena di sini Farelnya ini masih kecil sekali pemirsa ya, gak tahu ini kelas berapa atau berapa tahun Farelnya ya, menyanyikan sebuah lagu dangdut ya, kandas. Wow, kita akan melihat ya Farel ini. Jadi si Farel ini pemirsa dari kecil tuh sudah pandai sekali main cengkok ya. Kita akan menuju videonya, tapi seperti biasa sebelum Ujang play videonya, silahkan kalian subrek saja apabila kalian suka dengan channel ini, agar kalian selalu mendapatkan update dan terbaru dari Ujang Halu setiap harinya. Ini dia videonya. Wow. Videonya sampai jongkok mobil. Oh. Oke, pemirsa ini mic-nya kejauhannya, jadi suara Farelnya agak samar-samar tadi sama biduannya, langsung dideketin mic-nya baru nyaring suaranya ini. Dari dulu nih Farel Prayoga ini memang sudah melengking suaranya ya pemirsa ya. Cengkoknya keren loh. Oh, disawer loh, hebat pemirsa di sini. Para prayoganya ini pemirsa tidak lihat lirik, dia udah hafal lagunya, liriknya hafal loh pemirsa ya. Segini dia mentalnya ini berani ya, dia tampil di depan orang gitu kan. Meskipun di sini dia masih kayak malu-malu gitu ya, mic-nya kadang kejauhan, kedekatan, tapi ya segini ya mentalnya udah termasuk hebat lah, dia berani tampil ya. Wow. Ini main cengkoknya udah pinter ya dia ini. Oh. Barbar sekali nih biduannya jogetnya pemirsa. Oke, mungkin ini usianya Farel ini waktu masih zaman-zamannya ngamen sama bapaknya ya. Keren, keren, keren. Oh, mendetail sekali, benar-benar cekok-cekok tanduknya. Videonya kok jadi jungkir balik kayak gini. Dipusing kepala lihatnya ya. Kenapa gak dari tadi videonya kayak gini macamnya? Jadi patung si Farel. Aduh, ini kecil sekali Rel, kamu berapa usianya ini? Oke ya, meskipun ini lagunya terlalu dewasa buat Farel Prayoga ya pemirsa, tetapi tidak apa-apa lah, yang penting kan akhlaknya, kita tahu anak ini bagus gitu kan, attitude-nya. Cengkoknya itu loh.
Gila. Dia gak lihat lirik loh pemirsa, tahu dia liriknya. Rel, gantian Rel. Biar ujang saja di sana lah, nyanyi sama biduannya. Dicium tangannya. Aduh, pemirsa, ternyata si Farel ini udah mahir sedari dulu ya. Dia cengkoknya ini udah punya pola cengkoknya ini. Terus dia ini pintar sekali lagi ya. Dia tidak lihat lirik tapi menghafal lagunya. Terus meskipun dia tidak banyak gerakan di sini, tapi ya segini ini mentalnya dia udah hebat lah ya. Berani tampil di depan orang gitu, dia nyanyi ya bersama biduannya ini. Wow. Aduh, Farel. Video mana lagi kira-kira yang akan Ujang temukan ya, video-video lama kamu ini. Semakin lama nih semakin banyak sekali yang muncul ke Ujang ya, yang menarik sekali buat diri. Oke pemirsa, itu adalah video perform Farel Prayoga di tetangganya ya. Tetangganya katanya hajatan gitu, Farel di sini nyanyi sama biduannya. Terima kasih kalian sudah menyempatkan menonton bersama Ujang Halu. Silakan kalian komen seperti biasa apabila kalian punya pendapat lain. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halu setiap harinya ya. Ujang pamit, sampai jumpa.